angkot itu. Nah betul nah, itu angkotnya. Dari pagi nggak jalan-jalan. Yo dari pagi nggak jalan-jalan pak. Jalan asal 1 PP 3.000 ruang. Oh 3.000. 3.000 repes. Anaknya 2, sekolah sama mondok. Teman-teman ini kita ini ya Lina, kita mau menuju ke Balkot, Balai Kota Malang. Iya. Dan di situ biasanya banyak mangkal ini angkot. Angkot. Angkot mudah-mudahan aja sih ya, mudah-mudahan ya. Kalau rezeki enggak akan kemana. Iya. Kita akan temui mereka, para supir angkot ini, kita bagi sembako buat mereka ya. Siap. Oke, okay, let's go. Kalau berarti ngedonten supir angkot becak. Kalau supir angkot niku Mas. Lho alang gitu Pak. Ya saking kali parkir. Ya Allah jenengan. Ambuten momon niku mulai enjing. Ya Allah Pak. Namine Bapak sinten? Pak Nur Jali. Pak Nur Jali. Rumahnya mana Pak Nur? Jalan Kolonel Sugiono Gang 9. Pak Nur bawa angkot itu? Nah betul itu angkotnya. Itu. Dari pagi enggak jalan-jalan. Ya dari pagi enggak jalan-jalan Pak. Jalan asal 1 PP 3.000 ruang. 3.000 repes. Anaknya 2, sekolah sama mondok. Ya. Nah, Pak Nur ini kan ini ada corona, Pak. Ya. Jenengan dengar enggak corona? Dengar, Pak. Nah, dengar sekali. Corona ini gimana, Pak? Ke Pak Nur ngefek apa enggak? Wah, ngefeknya banyak, Pak. Apa, Pak? Ngefeknya, Pak, kira-kira, Pak? Wah, ngefeknya pekerjaan sepi banget. Enggak ada yang aktivitas kayak gini, sekolah libur. Iya, banyak yang libur, kerja libur. Kan saya juga cari penumpang. Ya. Nah, kalau sekolah libur kan nggak ada yang numpang. Oh, itu ya. Iya, efeknya. Ya pabrik-pabrik ditutup. Ya gimana lagi, Mas? Udah zamannya kayak gini. Ya, semoga saja saya diberikan kesabaran. Ya, kesehatan. Diberi kesehatan, rezeki yang barokah semuanya. Buat saudara-saudara semuanya ini. Gitu ya Mas. Ya. Iya Mas. Ya Allah. Gimana Mas? Bener oke, Mas dari pagi. Ambil sembako satu. Dari pagi enggak jalan Mas. Dari pagi enggak jalan Pak ya. Jalan 1 PP dapat 3.000 repes. 3.000 rupiah aja ya Allah. Buat makan 3 orang di rumah. Ya Allah Pak. Sembakonya dikasih 2 enggak apa-apa. Ya boleh. Alhamdulillah. Boleh. Boleh. Ya. Kebetulan banget hari ini memang rencana saya memang keliling di Malang karena ya. Apa banyak supir angkot yang apa ya yang kayak gini tadi Pak Nur tadi ini ambil ya. Satu lagi yang memang apa ya benar-benar terima kasih banyak ya. Saya Cak Budi Pak Cak oh, Budi ya, yeah. Terima kasih Mas Budi ya. Semoga yang kuasa yang membalas amin 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 amin, Pak. Amin 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 ya apa lep oh ya siap. Ya. Habis ini kita sana Pak. Bentar, ya, saya itu. Siap. Ya. Ya, siap, sabar. Jauh kabo. Ya, sabar. Sampean ya. Becak. 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 Sini-sini. Ya. Pak Becak paling ganteng di Malang Raya ya. Ini. Namanya Beca. Siapa? Abdul Muthalib. Oh, rumahnya mana? Kasin. Kasin. Iya. Kasin, Bang. Nggih. Pak Becak beneran ya? Iya, Becak. Kabelnya berbuat, kalau berbuat pokoknya dapat semua. Pokoknya penting bawa ya. Becak sama angkot, saya nyari beca, itu dua-duanya ya. Supir angkot sama becak. Ya, supir angkot sama becak ya. Wah, sudah narik Pak belum? Belum Pak. Woy. Belum. Kenapa kok belum? Ya nggak ada orang Pak. Nggak ada orang. Iya keretanya nggak ada kereta masuk. Iya. Iya Pak. Gitu. Mulai tadi jam 6 Pak. Banyak Surabaya. Keretanya banyak. Kereta lokal dong. Satu lagi Dre. Lokal dong, Jakarta nggak masuk. Mas.
Corona gimana menurut pendapat sampean? Enggak tahu, Pak ya. Ngefek apa enggak ke sampean? Ya ngefek, Pak. Ngefeknya apa? Ya sepi. 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 Ya enggak sepi, enggak ono. Enggak sepi sih ono, Pak. Kalau sepi masih ada ya. Masih ada. Ini enggak ada sama sekali. Enggak ada, Pak. Belum narik sama sekali. Belum. Makannya belum, Pak. Makan aja belum, ya Allah. Temenan belum. Iya. Istrinya punya satu. Satu anaknya? Dua. Dua. Sekolah ke sekolah? Sekolah SMA. Iya. Ya. Subhanallah. Ya Allah, ya Rasulullah. Enggak oleh, Pak. Enggak oleh. Belum dapat penalis, Pak. Ya. Sama tadi siapa namanya? Abdul Muthalib, Pak. Mas Abdul Muthalib, ini buat keluarga di rumah. Salam Pak Menteri. Iya, Bapak, apa, Pak? Iya. Kerja apa? Jualan, Pak. Mana jualannya, Pak? Cilok. Cilok itu, mana ciloknya? Bawa sini, Pak. Cilok. Bawa sini. Ciloknya, kalau Bapak apa? Oh, jual ini. Oh, ya. Siap. Bawa sini, Pak. Bawa sini lambangnya. Oke, Pak. Pokoknya kita kasih semua, ya. Mau yang jualan, mau yang supir angkot, mau tukang becak, mau yang apa, pokoknya kita kasih semua. Nah, Bapak parkir? Itu Bapak parkir, Pak? Parkir? Apa itu? Enggak. Tukang soto ya. Oh, soto ya. Sini, Pak. Ya. Nah, lokasinya ini di Balai Kota Malang. Bukan, ya. Stasiun Kota Baru. Oh ya, sini, Pak. Ini, Pak. Lokasinya stasiunnya. Stasiun Kota Baru. Oh ya, Balai Kota masih sana. Ya. Ini di Stasiun Kota Baru, Malang. Ya. Oh ini Bapak ini ya Allah, yeah. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih Pak, ya, ini sini. Oke, okay. Oh Mas parkir, siap. Nah, sini. Ya kita, ini ya Pak, ngobrol sini Mas, parkir juga. Iya. Nah ini parkir, ya wes, nanti kita kasih semua ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya Mas. Itu Bapak. Kenalkan, apa-apa saya? Bapak kekasihnya. Oh iya, iya, iya. Ini Pak, agak sini Pak, eh. Pak, eh. Pak, eh. Sini Pak, woi. Bapak namanya sinten? Pak Husin. Pak Husin umurnya berapa, Pak? Umur 62. 62. Becak udah berapa tahun? Tahun 72. 72. Waduh, sudah lama banget ya. Bapak becak juga? Ya, sini semua, Pak. Becaknya mau sini. Oh, bawanya becak sini. Takutnya nanti enggak becak, ngaku becak. Ya. Ya, perkenalkan saya Cak Budi dari Turen. Oh, iya. Nah, ada YouTube-nya, Mas. Yang punya HP di subscribe nanti ya, Cak Budi Official ya. Siap, siap. Ini berapa orang ini? Itu bisa satu, Bang. Ambil sendiri. Ya, boleh. Dapat semua deh pokoknya. Mas, ini kan corona lagi merebak di ini Indonesia, ya kan? Menurut jenengan gimana? Ya mudah-mudahan. Efek ke pekerjaannya, Pak. Wow. Efek banget. Yang jualan juga sepi kan, Pak? Sepi. Enggak ada yang beli. Enggak ada yang beli ya. Enggak ada yang berdiri. Susah. Keluarga. Bantu Nina, ya. Kasih satu. Ah, dipegang sini. Sini sini. Pegang sini, Pak. Sini dulu, Pak. Sini, Pak. Sampai di sini aja. Sini aja, Bet. Menang di sini, Pak. Ya, bantuin ya, Pak. Bantuin aja. Pegang sendiri gitu. Pegang aja, Pak. Kasih. Ya. Nah. Hari ini kita, kemarin kita berbagi dengan ojol atau ojek online. Sekarang kita berbagi kebahagiaan dengan Bapak supir angkot, Bapak tukang becak, Bapak dinas perbersihan, tukang parkir. Kita kumpulkan di sini, kita kasih sedikit sembako. Insya Allah ya, karena ini benar-benar corona ini benar-benar ngefek banget ke rakyat kecil, terutamanya kehidupannya menengah ke bawah, ya Mas? Ya, kasih semua deh kita. Semua. Jangan pergi dulu ya, Pak, pegang dulu. Ya. Foto. Mas yang pakai seragam sini dulu. Nah, kita ngobrol bentar. Sama kerja di apa, Mas? Ini Mas. Kerja di apa? Diriska. Oke. Mas ngefek enggak sih corona sama perjalanan panjenengan? Benernya? Ngefek ya, Mas ya? Oh, gitu ya, Mas. Iya. Penumpangnya juga sepi. Oh, gitu ya. Penumpangnya sepi. Semua pada ngeluh, semua pada berkeluh kesah dengan adanya corona ini ya. Wah. Gege, Pak, ge. Kasih, Mas. Ge. Kasih. Tolong ya. Oh, iya, kasih. Kasih.
Makasih, makasih, makasih. Sana, Mas, sana, Mas. Kita kan harus ini. Kapalnya habis ini, kapalnya habis ini ya. Kasih, kasih. Ya, kasih. Ini maunya tapi cepat. Belum. Masya Allah, sembako segitu banyaknya habis ludes. Alhamdulillah, itu yang kita mau. Semoga sembako tadi benar-benar jatuh memang ke tangan-tangannya orang-orang yang membutuhkan, sangat membutuhkan ya. Yang kerjanya sepi, sopir angkot sepi, becak belum narik sama sekali, yang jualan juga gak laku. Alhamdulillah, semoga berkah di hujan yang lebat ini. Mudah-mudahan ini hujan penuh berkah ya. Kayaknya kita keliling harus lebih banyak lagi yang kita bawa. Tadi kita bawa cuma berapa sih, 50 sekian ya. Kita nanti akan bawa lebih banyak lagi, mungkin kita bawa truk ya. Kita bawa beras, kita keliling, kita kasihkan sama orang-orang yang butuh ya. Semangat deh pokoknya, walaupun hujan gini ya. Hujan gini tetap semangat pokoknya. Ya, semangat membantu orang-orang yang membutuhkan ya. Iya. Tentunya kita akan mencari lagi. Kan masih banyak lagi ya, bukan hanya supir angkot, bukan hanya tukang becak, tukang parkir. Tapi nanti kita akan cari lagi. Kita keliling mencari orang-orang yang butuh ya. Bisa juga tukang sapu jalan atau apa ya. Oke. Oke, teman-teman, dukung terus ya channel YouTube Cak Budi agar bisa terus berkeliling mencari orang-orang yang butuh, bener-bener butuh, apalagi saat ini negara kita sedang di ini ya, dilanda COVID-19 ini bener-bener sangat ngefek sama kehidupan mereka. Salam menebar kebaikan dari Cak Budi dan Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.